Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Muda, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kegiatan saya ini lagi membolongi pralon untuk media cabai vertikasi kapiler. Seperti ini, teman-teman, hasilnya. Ini yang sudah dibolongi, teman-teman. Ini kami kasih jarak 50 cm ya. Ini dari lubang ke lubang, ini jarak tengahnya sekitar 50 cm, teman-teman. Untuk apa ini namanya, pembolongnya kami memakai ukuran 54 mm. Untuk diameternya ini sekitar 5 cm, teman-teman. Ini seperti ini hasilnya yang sudah dilubangi. Tinggal kita bersihkan nanti ini di dalamnya, tinggal kita bersihkan. Setelah itu kita siap untuk pakai. Ini yang sudah kita lubangi. Ini yang belum, teman-teman. Ini yang belum ini. Jadi begini, teman-teman, cara melubanginya. Ini yang direkam lagi, yang rekam lagi nih, yo. Iya. Rekam memang kayak bolong, yo. Iya. Teman-teman, kasih lubang lagi. Kuse masih ketahuan juga. Seperti ini, teman-teman. Ini hasilnya, teman-teman. Tinggal kita bersihkan saja ini dalemannya.
diinak ini kalau sudah ada apa tulisannya seperti ini ya. Tapi kalau belum ada tulisan seperti ini, kita tinggal pakai benang saja. Di ini ya, diukur pakai benang. Apalagi kalau peralon seperti ini lebih enak ini teman-teman, ada garisnya sampai sana mentok, jadi tidak usah pakai benang bisa ini. Ya ini sudah selesai ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini tinggal pojok-pojokannya tinggal dikasih tutup, nanti siap pakai ini teman-teman. Tinggal ini dibersihkan dulu, ini dalamannya ini yang kurang rapi, kita rapikan dulu. Ini juga ini perlu dibersihkan dalamnya. Sudah selesai ini melubanginya. Yo, tak kono kuwi. Tinggal yang bawah sana yang belum. Ya mungkin sekian ini video dari saya ini teman-teman. Dilanjut episode berikutnya untuk proses instalasi polybag. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.